Halo guys, gimana kabarnya semua? Apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Jadi gua mau sharing, bukan sharing sih, curhat. Jadi gua itu mau ngeriset pabrik laptop gua guys, karena berat sekali, ya kan? Gua udah otak-atik, gua cari. Yang pertama-tama adalah lubang kecil. Udah gue puter-puter dalam laptop ini, gak ketemu juga. Terus akhirnya gue searching di Google, ternyata memang lubangnya gak ada. Ngapain gue cari ya? Sial-sial. Nah, ternyata itu bisa di-reset melalui ini fitur setting ya. Dari situ gue udah otak-atik juga, masih nggak ketemu juga. Akhirnya dengan sabar gue cari tahu, ya kan, gue otak-atik masih nggak ketemu juga. Jadi gue ini sebenarnya lagi kebingungan guys, antara mau mereset atau tidak usah. Karena kalau gua reset juga nanti aplikasinya hilang semua. Sementara banyak aplikasi-aplikasi penting gitu loh. Ditambah aplikasi-aplikasinya itu udah nggak bisa di-download lagi yang tadinya bisa. Jadi gua kayak ma apa ya, kayak mikir ulang gitu mau ngereset atau enggak gitu loh. Tapi kalau enggak gua reset nanti laptopnya berat, bingung jadi gua guys. Jadi yang tahu cara mereset laptop ThinkPad Lenovo T410 mohon komen guys ya, tolonglah kasih tahu gua. Gue udah pusing otak-atik, nggak ketemu